Oke, kita sudah ada di bawah kembali, dan itu untuk menuju turun ya. Dan kita lihat yang tadi dari atas nih, itu pemandian air panasnya, tapi ini gratis loh. Tuh seperti ini ada gambarnya seperti ini. Nih kalau pagi-pagi kemarin nih sangat cocok sekali nih buat jalan-jalan sehat. Untuk kesehatan tubuh, membakar kalori. Tuh, kini tampil beda. Udah beberapa tahun gak kemari. Nah, seperti ini tuh. Selamat datang di Gunung Panjang. Pemandian air panas Belerang, Gua Goong, Sunris, View Camping Ground. Ini seperti ini nih. Taman bermain. Oke, kita lanjut. Dan ini kamar VIP nih ya. VIP-nya untuk yang bayar gak mandi di luar, di dalam. Ini seperti ini nih. Pemandiannya. Kamu panasin. Oh, jadi campur gitu ya. Oh, jadi ini kalau kerannya ditutup dari atas tuh nggak mengalir kemari tuh airnya itu yang diam di sini nggak panas jadi adem dingin gitu dan harus ditambah dulu dari air gunung tuh seperti itu tuh dialir kayaknya ke sono dulu darinya ya. Ke Gunung Kapur yang putih itu kalau dulu ini gratis nih kalau ini mani ini seperti ini nih. Kalau dulu mah gratis saya tahu sekarang mah ini. Karena masih pagi belum ramai gitu ya. Belum ada pengunjung. Baru ada yang jalan-jalan sehat gitu. Ini seperti ini kolam begini nih tuh. Coba kita pegang. Oh iya dingin airnya. Belum dipanasin. Jadi belum ditambahin nih dari atas. Airnya. Dan kita lihat Gunung Kapur. Kelihatan nggak? Nih ada tempat istirahatnya seperti ini nih, asik banget nih. Tuh, tempat nginep istirahat nih tuh, asik banget. Nih. Ternyata ini belah nih sahabat nih. Seperti ini nih. Wah, ini. Nih. Ini di pertengahan gunungnya ini ada belahan seperti ini ke dalam loh. Sangat ngeri sekali ini saya melihatnya kayak sepertinya nih. Ini kayaknya saluran air panas nih sahabat nih ya. Ke dalam sono. Seperti gua. Apa emang betul gua ini ya? Tadi di depan itu kan ada bacanya gua. Sepertinya ini ya. Wah, iya ini. Wah, ya. Saya nggak berani sahabat untuk lebih dalam nih. Tuh, untuk lebih dalam menelusurinya. Ngeri. Tahu ada sesuatu gitu ya. Sebaiknya saya baik lagi ya. Oke, kita baik lagi ya. Takut ada sesuatu yang tidak diinginkan. Takutnya seperti itu, sahabat. Mana mau ngebak? Airnya adem, anak-anak.
belum diangetin, kompornya lagi dipanasin, gasnya belum datang. Oke, kita kembali keluar yuk. Udah. Ya. Gua goong berarti itu. Iya, tadi gua ya. Iya gua goong tadi tuh. Nah, ini tuh. Yang tadi itu ini tuh itu gua goong. Betul sahabat nih. Gua goong. Berarti ini dalam ini nih. Ini nih kemarin nih di dalam ini nih adanya. Iya nih kemarin nih guanya nih. Oh, di atas ada musola noh. Jangan takut enggak menjalankan sholat ya. Kalau untuk kemarin musolanya ada. Hah? Oh, kolam raja dan ratu yang tadi itu tuh. Oh, iya nih. Kolam raja yang mana? Bawah. Tuh, kolam tujuh bidadari yang di bawah nih yang ada ini yang dibuat nih video. Kolam tujuh bidadari. Untuk berwisata pemandian air panas yang ada di Gunung Kapur. Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Oke, sahabat yang mau berminat silahkan ya. Berkunjung kemari untuk terapi penyakit gatal ya, penyakit kulit. Tapi ini bukan Gunung Kapur yang selalu ada pentas musiknya tuh sahabat, bukan. Ini mah Gunung Item, Gunung Panjang, yang mana zaman dulu di sini sering dijadikan syuting film sahabat, khususnya film Beri Prima tuh. Itu hampir seluruhnya tuh Beri Prima itu kalau syuting tuh di daerah sini, daerah Ciseeng. Ini terapi ikan. Maksudnya terapi ikan pagi mana ini Bu? Kenapa Pak? Terapi ikan gimana? Jadi kaki Bapak coba dulu deh, kumpulin dulu deh. Kaki ke sini. Oh iya, nyobain gratis ya. Coba kita jajal nih. Itu kan refleksi Pak, jadi kayak mijit-mijit gitu. Jadi untuk apa tuh yang suka kakinya pedol-pedol kesemutan, tangan juga boleh Pak. Ikannya ikan apa Bu ini? Ikan khusus Pak, tarapia. Jadi ikan tarapia. Tarapia, iya. Untuk khusus terapi ikan. Terapi ikan ya. Seperti di ini di apa ya? Di apa? Coba dulu tangannya boleh Pak, kalau mau nyoba. Coba ya Bu ya. Nih kita coba dulu nih. Saya orang sini Bu, tapi baru kemari Bu. Sekarang udah banyak yang baru-baru tuh. Seperti ini sahabat nih untuk terapi ikan nih. Coba. Coba. Iya ngumpul ya. Ikan refleks. Iya. Asik banget tuh. Ngumpul ya. Saya digigit awan. Iya, digigit lintah. Enggak. Iya. Aku mau jalan. Dek, terhabis kamu, Dek. Dek, kamu terhabis kamu digigitin sama ikan. Iya. Coba saya. Coba nih, tangan nih. Igli. Iya, geli. Igli, terapi ikan. Iya tuh sahabat nih, buat ini ya rematik Bu ya. Rematik asam urat ya Bu. Tuh terapi ikan nih ngumpul sahabat tuh seperti ini. Igli, geli sedap. iya saya baru tahu ini. Tuh nih terapi ikan. Oke, yang berminat datang kemari ya. Kalau pertama tuh kayak titit gitu rasanya, tapi kemari-kemari kan tuh enak, semakin enak gitu.
Iya. Oke, kita beli gorengan dulu ah. Kopinya, Pak. Kopi mah lagi ngopi, Bu, enggak. Iya. Singkong goreng. Pagi-pagi makan singkong goreng. Mantap. Tambah kopi. Kalau udah siang bayar enggak, Bu, masuk mari? Bayar. Berapa, Bu? 15.000 kemari. Jadi berikut mandi. Oh, udah berikut mandi. Oh, mandi di bawah udah dari sini, Bu, bayarnya. Iya, mandinya cuma sekali. Bayar sekali aja. Oh, jadi kalau sudah mulai siang tuh ya, sudah mulai ada pengunjung yang lain gitu. Karena ini mah jam 8. Setengah 8 udah mulai. Setengah 8 sudah mulai dipintai karcis di pintu masuk seperti ini, sahabat nih. Ini 15.000 ya kalau untuk masuk kemari. Berikut kita dapat fasilitas mandi air panas di atas yang tadi itu tuh yang ada. Yang sudah saya review. Oke, yang mau ke Gunung Panjang ini, kalau saya bilang Gunung Hitam, silahkan dicoba. Banyak sekali nih keseruan-keseruannya, seperti ini terapi ikan nih dan mandi air panas untuk mengobati gatal-gatal ataupun penyakit kulit. Oke, yang sudah menonton video ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk para penonton dan para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Bu. Iya, sama-sama.